Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini majlis cita-citanya para sahabat. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bersyukur selalu kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita. Nikmat yang selalu ditambah, nikmat yang selalu diperbaharui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi bukti yang tidak terbantahkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-hamba, bahkan kepada setiap makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta yang luput dari perhatian Allah, yang luput dari pantauan Allah, yang luput dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah berat, Allah tidak pernah merasa berat menjaga, memelihara, mengurusi seluruh yang ada di langit dan bumi, menunjukkan akan kebesaran dan keagungan serta kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan pernah batasi kekuasaan Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana jangan pernah batasi akan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana yang ia riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min indi illa kama yanqusu mikhyatu idza udkhila al-bahra. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sekalipun semua kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari orang yang pertama kali diciptakan, Nabi Adam alaihissalam, dan itu menjadi keyakinan, ya, tidak ada lagi keyakinan terhadap teori yang dibawa oleh Darwin yang menyatakan manusia berasal dari kera. Dan masih kita dapati di buku-buku anak-anak kita yang menyebutkan bahwa manusia berasal dari kera. Mungkin Darwinnya iya, karena dia berasal dari Israel. Dan Bani Israel dulu pernah dikutuk oleh Allah, sebagian mereka kunu kiradatan khasin. Kalau Darwinnya mungkin Pak, kalau kita tetap keyakinan kita bahwa ya, manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam. Dari orang yang pertama kali diciptakan, kata Allah, sampai orang yang terakhir kali diwafatkan. Ada yang berminat Pak, panjang umur menjadi orang yang terakhir kali diwafatkan? Hah? Ada yang daftar barangkali Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Tidaklah orang yang terakhir kali diwafatkan kecuali orang yang menyaksikan
kiamat. Dan tidaklah orang yang menyaksikan kiamat, melainkan mereka adalah orang yang tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ingin menyebutkan tentang banyaknya hamba-hambanya. Dari orang yang pertama kali diciptakan sampai orang yang terakhir kali diwafatkan. Bukan hanya itu, Allah juga menyebutkan wa insakum wa jinnakum. Baik dari kalangan manusia. Manusia saja hari ini yang menghuni bumi, dalam satu data disebutkan sekitar 7,4 miliar. Dan itu hari ini. Dan telah berlalu zaman yang sangat panjang sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman. Wa insakum wa jinnakum. Baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kalau jin terakhir berdasarkan sensus berapa? Ada yang tahu Pak? Sensus penduduk di alam jin berapa hari ini? La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sekali lagi ingin kita membayangkan banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu. Lalu semuanya itu kata Allah, qalu fi sa'idin wahidin, berkumpul di satu tempat. Fasaluni, lalu mereka minta kepadaku. Apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi permohonan mereka, minta. Fasaluni, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan aku kabulkan satu persatu keinginan mereka, harapan mereka, permohonan mereka, semuanya. Dan Allah katakan, ma naqasa dzalika min indi. Hal itu tidak mengurangi dari apa yang kumiliki. Illa kama yanqusu mikhyatu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti jarum kata yang dicelupkan ke dalam air laut. Lalu jarum itu lagi diangkat ke atas permukaan laut, menyisakan air di ujung jarum tersebut. Seperti itulah Allah mengibaratkan. Apakah gara-gara air di ujung jarum itu menyebabkan air laut berkurang? Begitulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada terkira. Dan Allah berikan kepada kita bagian dari kekayaannya, bagian dari kebaikan-kebaikannya, agar kita sadar betapa tidak ada zat yang lebih besar cinta dan sayangnya kepada kita selain daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar perhatiannya dalam kehidupan kita kecuali kepada Allah. Lalu jika ada Allah yang selalu memperhatikan kita, buat apa kita mencari perhatian manusia? Di saat hari ini manusia banyak mengejar perhatian dari makhluk. Ridhonya makhluk dikejar. Padahal sebuah pepatah Arab dikatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah kesampaian untuk kita kejar. Letih kita mengejar keridhaan manusia. Lelah kita mengejar keridhaan manusia. Dan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Padahal ada Allah yang selalu memberikan perhatiannya kepada kita. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala didapatkan dengan cara yang mudah. Selagi kita tunduk, patuh, menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Azza wa Jal, keridhaan Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Karenanya jadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah wujud dari doa yang selalu kita mohonkan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini yang membuat kita selalu punya energi dalam hidup ini. Untuk taat, untuk beribadah. Sekalipun berat, walaupun tidak ada yang berat. Dan Allah jamin dalam syariat Islam, wa ma alaikum fid dini min haraj. Dan tidak ada atas kalian dari agama ini yang susah untuk dilakukan. Jaminan yang langsung datang dari Allah bahwa syariat Islam itu mudah. Yang menjadikannya berat adalah diri kita. Karena ada kemalasan, ada nafsu, ada syahwat yang menghalangi kita dari ketaatan. Tapi hakikatnya, apa yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah dijamin kemudahannya untuk kita lakukan.
Karena itulah di pagi hari ini, di subuh hari ini, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian hamba-hamba Allah merasa berat untuk membuka kelopak mata. Allah mudahkan kita di pagi hari ini membuka kelopak mata kita. Allah ringankan hati kita. Allah mudahkan ayunan tangan kita, langkah kaki kita hadir di rumahnya. Dan semua ini terjadi karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Karena taufik darinya. Karena itulah kita puji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Apapun keadaan kita saat ini, apapun situasi kita saat ini, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, puji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji Allah sebagaimana dalam bacaan salat yang selalu kita dengungkan, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa orang-orang yang selalu memujinya. Orang-orang yang selalu mengagungkannya. Karena itulah puji Allah. Ala kulli hal, atas apapun keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, puji Allah Subhanahu. Mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu wujud dari rasa cinta kita kepadanya. Selain ia merupakan perintah langsung dari Allah. Jadi yang memerintahkan kita untuk berselawat dan menyampaikan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah yang juga telah memerintahkan kita selama 5 waktu. Perintahnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Beriringin dengan perintah Allah pasti ada fadilah, pasti memiliki keutamaan, pasti mendatangkan kebaikan. Dan banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salat wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan kita berselawat kepada Rasulullah. Selain ia menjadi salah satu sebab hadirnya kebaikan dalam kehidupan kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang bersalat kepadaku, kata Nabi, satu kali maka Allah akan berikan kepadanya 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan ini adalah bilangan minimal tatkala Allah memberikan balasan kepada hamba. Karena Allah bisa melipat gandakannya menjadi 70 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan lebih daripada itu, karena Allah yudha'ifu liman yasha', melipat gandakan kebaikan kepada hamba yang dikehendakinya. Selain daripada itu, kita berharap dari selawat dan salam yang kita selalu ucapkan, yang selalu kita sampaikan untuk Rasul alaihi salatu wasallam, terhindarnya kita dari kebakhilan. Karena dalam pandangan Nabi Muhammad, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaiha. Orang bakhil itu, kata Nabi, adalah orang yang tatkala aku disebut padanya, namun dia tidak berselawat kepada aku. Karena majlis ini adalah majlisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Majlis di mana kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akan banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka secara otomatis tatkala nama beliau disebutkan alaihi salatu wasallam, kita berselawat dan menyampaikan salam untuk Rasul alaihi salatu wasallam. Karenanya, ya coba kalau ada di antara bapak yang bisa menghitung berapa kali nama Nabi Muhammad disebutkan, lakukan. Sebagaimana para sahabat kalau di majlis Nabi Muhammad tuh mereka detail, Pak, memperhatikan Nabi Muhammad. Hitungan ya berapa kali Rasul beristighfar sekali duduk itu karena para sahabat menghitungnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Rasul kalau sekali duduk tidak kurang zikirnya kepada Allah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu tidak kurang dari 100 kali karena para sahabat menghitungnya. Begitulah para sahabat Rasulullah ya berusaha untuk melihat, memperhatikan, karena dari itu mereka akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menuntaskan silsilah pembahasan satu hadis yang cukup panjang pembahasannya, walaupun hadisnya sederhana, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasul? Satu, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya,
wali rasulihi untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina untuk para pemimpin kaum muslimin, ya, dan juga wa'amatihim dan umum untuk seluruh kaum muslimin, ya, pembahasannya cukup panjang dan kita sudah membahas satu persatu dari ya, nasihat terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Tentu akan berbeda antara satu dengan yang lain, ya, nasihat untuk Allah seperti apa, nasihat untuk Rasul seperti apa, nasihat untuk kitab Allah seperti apa. Dan terakhir kita sudah membahas tentang ya li'a'immatil muslimina ya wa'amatihim, untuk ya para pemimpin kaum muslimin. Dan ternyata kita menemukan makna a'immah ini ada dua. Satu adalah ulama dan dia adalah pemimpin hakikinya kaum muslimin. Yang kedua adalah umara, ya, yaitu para pemimpin yang diberikan amanah untuk meriayah, untuk menjaga, memelihara, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sudah membahasnya, karena itulah di pagi hari, di subuh hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang berikut ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaihi, muttafaqun alaihi, antara Imam Al-Bukhari dan Muslim menyepakati kesahihan daripada hadis ini. Dan kita mengetahui Imam Al-Bukhari adalah seorang ulama hadis yang begitu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, dalam menentukan hadis yang dia pilih. Ya, beliau ini mendatangi lebih daripada 1000 ulama demi untuk mendapatkan hadis-hadis tersebut. Beliau menyambangi lebih daripada 1000 ulama. Nah, kalau kita buka lembaran sejarah para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu, malu kita dibuatnya. Kita belum ada apa-apanya. Mereka datang kepada banyak ulama, termasuk Imam Al-Bukhari. Datang lebih kepada 1000 ulama, menjemput hadis tersebut. Ya, sebuah pengorbanan yang sangat besar beliau lakukan. Tapi fadilahnya juga begitu sangat besar Allah berikan. Ya, dan kalau kita lihat perjuangan Imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, ya, luar biasa. Ya, pernah dikisahkan oleh Umar bin Hafas Al-Ashfar, salah seorang murid dari Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau? Kanu faqadul Bukhari ayyaman min kitabatil hadis. Mereka pernah kehilangan Imam Al-Bukhari beberapa hari, tidak hadir di majelis hadisnya. Ya. Ketika guru mereka tidak hadir, mereka bertanya-tanya. Ya, kemana guru kita? Kemana syekh kita? Kemana imam kita? Ya, tidak seperti mahasiswa hari ini, tatkala dosen yang hadir, mereka bilang apa? Alhamdulillah. Dosen kita enggak datang gitu. Ya. Dulu para penuntut ilmu, tatkala guru mereka tidak hadir, mereka bertanya-tanya, kemana syekh kita? Mereka merasa ya, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan mereka. Ada yang kemudian mereka hilang dalam kehidupan mereka. Tatkala tidak hadir guru mereka bertanya-tanya. Kalau hari ini mudah, tinggal telepon, Pak, hari ini Bapak ada jadwal di kelas kami. Mohon maaf, Bapak di mana? Adakah halangan? Adakah tugas? Kalau dulu dengan cara apa mereka? Ya. Mau tidak mau, apa kata Umar, fatolabna. Ketika beberapa hari guru mereka tidak datang dan mereka tunggu-tunggu juga tidak hadir, akhirnya kata Umar, fatolabna, kami cari dia. Guru tidak datang, dicari. Fawajadnahu fi baitin. Lalu apa kata Umar bin Hafas Al-Ashqar ini, kami temukan Imam Al-Bukhari di rumah. Ya. Kalau ceritanya hanya sampai di sini, maka kisah ini biasa-biasa saja. Tapi yang menjadikan kisah ini menarik, kondisi Imam Al-Bukhari tatkala dijumpai oleh para muridnya di rumah. Apa kata Umar? Fawajadnahu fi baitin wa huwa uryan. Kami temukan Imam Al-Bukhari di rumah dalam keadaan uryan. Tidak berbusana kecuali pakaian yang menutup auratnya saja. Apa yang terjadi dengan Imam Al-Bukhari sehingga beliau hanya mengenakan pakaian yang hanya menutup auratnya saja? Ternyata kata Umar bin Hafas, laqad nahida kullah. Semua yang dia miliki habis. Bahkan pakaian kecuali yang menutupi auratnya saja. Habis. Habis karena apa? Habis untuk keperluannya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Sehingga dia tidak punya pakaian lagi, Pak, untuk keluar dari rumah. Begitulah dulu para salafus saleh, mereka menuntut ilmu sampai jatuh miskin. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, jika seorang penuntut ilmu belum merasakan kefakiran dalam jalan menuntut ilmu, maka dia belum menjadi penuntut ilmu sejati. Kalau kita lihat mereka, ada yang dulu pernah menjual atap rumah mereka.
Karena memang tidak ada uang, sehingga mereka menjual atap rumah mereka untuk menuntutnya. Pengorbanan luar biasa. Termasuk Imam Al-Bukhari. Lalu kata Umar, fajtama'na, lalu kami berkumpul, wajama'na lahu darahim, lalu kami kumpulkan untuknya beberapa dirham, washtaraina lahu sawban wa kiswana, dan kami belikan untuknya beberapa pakaian, sehingga dengannya beliau keluar dari rumahnya. Begitulah perjuangan beliau. Ya, dan saking hati-hatinya Imam Al-Bukhari ini, pernah satu ketika mendapati seorang yang akan dia ambil darinya hadis, yang akan ia riwayatkan darinya hadis. Namun qadarullah, Allah berkehendak pada saat Imam Al-Bukhari akan menjemput dari orang ini hadis, dia melihat sebuah peristiwa dan kejadian yang membuat Imam Al-Bukhari tidak jadi ngambil hadis dari orang tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang akan diambil darinya hadis ini, kudanya lepas. Kudanya lepas. Nah, untuk menarik kembali perhatian si kuda dan untuk menangkap kembali kuda yang lepas ini, orang ini melambaikan sorban, seakan-akan di tangannya ada gandum untuk menarik perhatian kuda. Si kuda mendekat, lalu ditangkap dan diikat kembali. Imam Al-Bukhari memperhatikan, lalu bertanya, apakah di tanganmu ada gandum? Kata orang tadi, tidak, saya melambaikan sorban ini untuk menarik perhatian. Kata Imam Al-Bukhari, la akhudul haditha mimman yukadzib alal bahain. Saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berdusta, walaupun dia berdusta kepada hewan ternaknya sendiri. Kata Imam Al-Bukhari. Begitulah kehati-hatian beliau. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat duduknya kelak di akhirat terbuat dari api neraka. Nah, inilah kenapa kita juga harus berhati-hati ya dalam mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian kita terjebak ya dengan semangat ini adalah hadis Nabi Muhammad, tapi kita tidak meneliti sejauh mana kesahihannya, sejauh mana kemudian riwayatnya, bagaimana para ulama menyikapi hadis-hadis tersebut. Karena juga fenomena hadirnya hadis-hadis palsu di tengah-tengah kaum muslimin sangat banyak. Ini kan yang mendasari dulu Umar bin Abdul Aziz, khalifah di Daulah Umayyah, membukukan hadis Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan hadis lalu mengumpulkan dan kemudian membukukan. Di zaman sahabat tidak ada satupun di antara sahabat yang menulis hadis, karena memang Rasul melarang mereka pada saat itu menulis hadis. Rasul tidak ingin tercampur antara Al-Quran dengan perkataannya. Karena di zaman sahabat tidak ada satupun di antara sahabat yang menulis hadis, tapi hadis itu mereka hafalkan dengan baik. Hadis pun mereka kemudian ingat dengan baik, mereka pahami dengan baik. Dan ini juga salah satu bukti betapa hebatnya Nabi Muhammad sebagai seorang guru. Kata-katanya dihafal, kata-katanya diingat, kata-katanya dipahami, kata-katanya diamalkan oleh para muridnya. Dan jumlah hadis Nabi Muhammad sangat banyak, namun para sahabat kemudian menghafalnya dengan baik di dalam kepala mereka. Nah, di zaman tabi'in, terutama di zaman yang Umar bin Abdul Aziz melihat fenomena banyak penyelewengan, penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin, dan beliau berijtihad. Karena itulah ijtihad ini sesuatu yang dibolehkan tatkala memang seorang itu memiliki matanah, memiliki kemampuan untuk berijtihad. Jadi ijtihad ini tidak sembarangan juga setiap umat Islam kemudian berijtihad, tidak, ya kan? Tapi ada ketentuannya, ada kaedah dalam berijtihad, menentukan sebuah hukum yang belum ada ketetapannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam dalam As-Sunnah. Dan ini dilegalkan oleh Nabi Muhammad tatkala Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul kemana? Ke Yaman. Rasul ingin memastikan, dengan apa engkau berhukum di tengah-tengah manusia wahai Mu'adz? Tentu dengan kitab Allah. Jika engkau tidak temukan dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasul. Jika engkau tidak temukan dalam sunnah Nabi Muhammad, ajtahid wala aluka tamad. Maka aku akan berijtihad. Tapi yang membingkai ijtihad itu tetap Al-Quran wa sunnah. Walaupun secara spesifik, secara tersurat tidak disebutkan di dalam Al-Quran wa sunnah, tapi Al-Quran wa sunnah sesungguhnya menjadi kaedah dalam menetapkan. Karena di dalam Al-Quran bisa jadi disebutkan secara tersurat atau secara tersirat, sehingga dia menjadi kaedah dalam menetapkan.
Ya, dan baru di zaman Umar bin Abdul Aziz kemudian sunnah hadis-hadis dikumpulkan di bukukan. Karena tadi terjadi penyimpangan dan penyelewengan dan itu beliau lakukan dengan ijtihadnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas taufik yang Allah berikan kepada ya tabi'in terdahulu. Kepada para ulama-ulama terdahulu yang telah membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ya, kalau Allah tidak berikan taufik kepada mereka untuk menuliskan hadis ini, lalu dengan apa kita kemudian mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad? Di saat hari ini kita sangat terbatas ya, dalam pengetahuan, dalam pemahaman, apalagi hafalan. Siapa di antara kita yang hafal 40 hadis ini, Pak? Hah? Ada yang apa? Imam An-Nawawi juga pada saat beliau mengumpulkan 42 hadis ini karena ada landasannya. Sebuah hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Man hafizu ala ummati 40 hadisan min amri dini ba'atahu Allahu yawmal qiyamati fi zamratil ulama wal fuqaha. Barang siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah kelak akan membangkitkan dia di tengah-tengah para ulama dan fuqaha. Inilah dasar kenapa Imam An-Nawawi mengumpulkan 42 hadis. Jadi bukan tanpa sebab, ada sebabnya, ada landasannya, ada dalilnya. Setidaknya hafalkanlah 40 hadis. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di tengah para ulama dan fuqaha. Ya, setidaknya 40. Dan apakah hanya ini? Tidak. Hadis-hadis Rasul yang lain banyak. Namun Imam An-Nawawi dengan keilmuannya mengumpulkan 42 hadis, ya. Dia meyakini 42 hadis ini adalah inti daripada ajaran agama Islam. Ya. Dan boleh menghafal hadis-hadis yang lainnya juga tidak terpatok kepada Arba'in An-Nawawi. Cuma Imam An-Nawawi termasuk di antara ulama hadis yang terkemuka. Nah, dari sekian banyak hadis yang beliau syarah, karena beliau adalah pensyarah hadis. Ya, salah satunya adalah ya, Sahih Muslim yang mensyarahnya adalah Imam An-Nawawi. Ya. Karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimah, berikan perhatian kita kepada hadis-hadis Rasul, termasuk menghafalnya, mempelajari, mengamalkan, apalagi mendakwahkannya Bapak Ibu sekalian, karena memiliki keutamaan yang begitu sangat sangat besar. Nah, sekali lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ali bin Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Umar termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala kita mempelajari ilmu hadis babusan, ada beberapa hal yang kalau kita cermati dari hadis Nabi Muhammad, ada di antara sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, termasuk di antaranya anna Rasul qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, berarti ini bentuk hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Karena bisa jadi hadis itu berbentuk perbuatan Nabi Muhammad. Jadi para sahabat menceritakan amalan Nabi, perbuatan Nabi, dan itu juga hadis atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak berbicara, tidak melakukan, tapi menetapkan itu bagian daripada hadis Nabi Muhammad. Karena hadis Rasul segala yang disandarkan kepada Rasul, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, itu adalah hadis Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya perkataan, tapi perbuatan, juga ketetapan. Karena Nabi Muhammad pernah menetapkan satu perkara tanpa berkata-kata. Dengan Rasulnya, dia, dengan diamnya Nabi Muhammad, itu adalah sebuah ketetapan. Ya. Nah, kalau yang kita baca di subuh hari ini adalah sabda. Adalah perkataannya Rasulullah SAW yang dihafal oleh para sahabat-sahabat sahabat Rasul. Termasuk di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Muhammad di dalam hadis ini? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dalam hadis ini secara umum artinya atau terjemahannya nanti akan kita bahas satu persatu kalimat yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini. Namun secara umum terjemahan dari hadis Nabi Muhammad ini, umirku, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan Nabi Muhammad? Allah Tabaraka wa Taala. Karenanya
Allah menjamin apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad semuanya adalah berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan tidaklah Rasul berbicara berdasarkan hawa. Apa itu hawa? Keinginan, kecenderungan, ya, kemauan Nabi Muhammad. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepada. Artinya kalimat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad semuanya dalam bimbingan Allah, dalam petunjuk Allah. Rasul diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditegur dengan cara yang sangat indah. Seperti hanya dalam surat Tahrim, itu adalah bentuk teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalaupun Rasul melakukan kekhilafan, kesalahan, ya, tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu. Seperti hanya abasa wa tawalla, tatkala Rasul membiarkan seorang yang ingin mempelajari Islam kepada Nabi Muhammad, seorang a'ma, seorang yang buta, dan dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepada Rasul ingin belajar Islam di saat Rasul sedang berdakwah di tengah-tengah zu'ama Quraisy, para pemuka Quraisy. Di pertemuan penting datang kepadanya seorang a'ma untuk minta diajarkan Islam, dan Rasul pada saat itu abasa, ya, bermuka masam, ya, walaupun Abdullah bin Ummi Maktum tidak, ya, bisa melihat muka masamnya Rasul, tapi Rasul kurang senang dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, dan Allah menegurnya, ya, menegur Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan kemudian, ya, Abdullah bin Ummi Maktum justru termasuk di antara sahabat Rasul SAW yang punya keutamaan setelah itu. Ya, kita enggak boleh meremehkan siapapun yang datang kepada kita, siapapun yang hadir kepada kita, dan dia ingin belajar Islam, ajar. Walaupun kita tengah berdakwah di hadapan para, ya, penjaga, di hadapan para, ya, para orang-orang penting misalnya, para pemuka misalnya, datang kepada kita seorang yang barangkali kita melihat secara fisik biasa-biasa saja. Tapi jangan pernah abaikan seseorang yang ingin belajar tentang al-Islam, melainkan kemudian kita sampaikan, kita berikan perhatian kepada. Nah, Rasul pernah ditegur karena hal itu. Ya. Nah, Rasul diperintahkan, umirku, aku diperintahkan, kata Rasul, untuk apa? Al-uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Ini perlu nanti kita pahami dengan baik, karena banyak sekali orang yang menyalahartikan dengan hadis ini. Mereka kemudian menjadikan ini sebagai celah untuk menghantam agama Islam, seakan-akan agama Islam itu di, ya, dipahami hanya peperangan. Ya, sebagaimana disebutkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, hingga mereka memberikan kesaksian, Allah ilaha illallah, tidak ada ilah selain daripada Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Karenanya hadis ini juga perlu dipahami bukan hanya secara tekstual, tapi konteks dari hadis itu, dan itu hanya dipahami oleh siapa? Oleh para sahabat, karena mereka yang langsung mendapatkan pelajaran ini dari Rasul. Karena kita juga bisa berusaha untuk memahami hadis-hadis yang datang dari Rasul berdasarkan pemahaman para murid Nabi Muhammad, yaitu para sahabat, yang kemudian diwariskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada generasi-generasi setelahnya. Jangan kemudian hanya memahami secara tekstual tanpa kita merujuk kepada para pemahaman para sahabat, para pemahaman para tabi'in, salafus saleh, dan para ulama-ulama yang mu'tamad. Jadi jangan hanya kemudian membaca hadis lalu dipahami secara tekstual. Ini banyak umat Islam salah dalam memahami hadis karena dia hanya memahami secara tekstual, tapi tidak dilihat apa makna daripada kalimat yang disampaikan oleh Rasul. Dan yang paling memahami adalah para sahabat yang saat itu mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian wa yuqimu shalata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tu zakat, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal itu, kata Nabi Muhammad, bersyahadat, melaksanakan salat, ya, menunaikan zakat, ya, dan jika mereka melakukan itu, kata Nabi Muhammad, asamu minni dima'ahum, maka mereka terjaga dariku darah-darah mereka. Tidak boleh diganggu. Nanti akan ada pembahasannya, penjelasan rinci. Asamu minni dima'ahum, maka mereka terjaga dariku darah-darah mereka. Wa amlahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali
ada ketentuan yang dia langgar, dan dengan hak Islam itulah darahnya boleh di boleh kemudian diambil. Artinya karena untuk menegakkan syariat Allah disebabkan dia membunuh manusia, dan Allah katakan kutiba alaikumul qisas, telah diwajibkan atas kalian qisas, ya, darah dengan darah, ya, jiwa dengan jiwa, ya. Atau dia misalkan mencuri dan mencurinya kadarnya sudah melebihi daripada ketentuan had yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga ditegakkan syariat potong tangan. Atau dia berzina dan dia statusnya adalah muhsan, seorang yang telah menikah, maka hukuman bagi orang yang sudah menikah dan melakukan perbuatan zina adalah rajam. Itu bihakil Islam, dengan cara ada hak Islam yang dia kemudian abaikan. Karena itu dia ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, darahnya ditumpahkan, tapi dengan hak, ya, bukan dengan sembarangan dan semena-mena melakukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga sebagian kaum muslimin semangat untuk menegakkan syariat Allah tapi tidak dipenuhi syarat dan ketentuannya, ya. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Adapun hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak bisa mengukur amalan manusia, keikhlasan manusia. Karena yang paling tahu pahala niat seseorang adalah Allah Azza wa Jalla. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisab mereka dikembalikan kepada Allah. Karenanya kalau kita bahas tentang bab niat, Bapak Ibu sebutkan, niat itu adalah sesuatu yang bahkan malaikat pun tidak diberikan kuasa oleh Allah untuk mencatat niat seseorang. Karena yang mengetahui niat seseorang itu adalah Allah Tabaraka wa Taala. Ya, yang mengetahui niat seseorang adalah Allah. Malaikat hanya ditugas untuk mencatat amal-amal zahir, amal-amal yang nampak dilakukan manusia, sedangkan niat urusannya kembali kepada Allah. Sebagaimana wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna sesungguhnya dari apa yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya? Rasul memulai hadisnya dengan mengatakan umirtu. Umirtu, aku diperintahkan. Dan yang memerintahkan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang di ibham dalam bahasa ada sebuah kalimat atau sebuah kata ibham. Ya, seakan-akan dihilangkan. Siapa yang memerintahkan? Umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tapi mafhum dari ini adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dalam sebuah ayat, khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Sesuatu yang sudah ma'ruf, diketahui bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain daripada Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Siapa memerintahkan Nabi Muhammad? Jelas yang memerintahkan Nabi Muhammad adalah Allah tabaraka wa taala. Ya. Atau seperti misalkan umirna an nasjuda ala sab'ati a'dha. Kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan kita. Yang memerintahkan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Umirtu artinya amarani rabbi. Allah Rabbku telah memerintahkan. Jadi tidak ada yang memerintahkan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintah? Ma ma'nal amr? Apa itu perintah? Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Talab itu permintaan untuk mengerjakan sesuatu ala wajhil isti'la, dari sesuatu yang lebih tinggi. Itu perintah, Pak. Kalau anak kepada orang tua bukan perintah, permintaan. Kalau orang tua ke anak memerintahkan, pemimpin kepada rakyatnya perintah, karena dari posisi yang lebih tinggi. Dan Allah, dia a'la, paling tinggi. Karenanya segala ketentuan yang datang dari Allah berupa perintah. Tapi kalau kita kepada Allah, bukan perintah, tapi minta, doa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabah. Karenanya jangan salah arti. Karena orang ada mengartikan berdoa kepada Allah sama saja memerintah Allah. Tidak. Doa kita kepada Allah adalah wajib. Wajahnya talab, permintaan, permohonan.
bukan memerintah Allah. Karena kan ada tuh yang bahas seakan-akan doa ini kita memerintahkan Allah. Bukan, karena kita hamba. Kepada Allah kita meminta, bukan memerintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah. Tapi kalau dari Allah kepada hambanya, itu baru amr. Ya, perintah. Annal amir atau talibul fi'li yara annahu fi manzilati fawqa manzilati al-ma'mur. Tadi disebutkan. Tatkala perintah, maka yang memerintahkan itu posisinya lebih tinggi daripada orang yang diperintahkan. Dan adakah yang lebih tinggi daripada Allah? Tidak ada. Karena dia Allah paling tinggi, Ali yang maha tinggi. Jadi segala sesuatu yang datang dari Allah adalah perintah, karena dia maha tinggi. Li'annahu law amara man yusawihi summiya iltisaman. Itu iltimasa. Karena biasanya kalau seseorang posisinya sama, Pak, meminta, itu bukan perintah namanya, tapi permohonan. Iltimasan, meminta agar kemudian mengikutinya. Walau talaba biman fawqahu summiya du'aan aw su'alan. Tapi kalau yang memintanya derajatnya lebih di bawah seperti kita di hadapan Allah, maka bentuknya adalah doa, memohon, meminta, bukan memerintah. Jadi jangan salah arti kita minta sama Allah seakan-akan kita memerintahkan Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Itu bukan perintah, tapi minta. Doa, memohon. Jadi jangan salah mengartikan ya Pak ya. Jadi kalau datangnya dari orang yang lebih tinggi, berarti itu perintah. Dan Allah dialah yang maha tinggi. Wa qawluhu, dan kemudian firman sabda Rasul SAW, an uqatilan nas, aku diperintahkan. Yang merintahkan Rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Nah, kita perlu memahami kata kita di sini Pak Ustaz. Jangan salah memahami, berarti prinsipnya adalah perangi manusia. Perangi manusia. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hadal ma'mur bih, ini yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, wal muqatala ghayr muqatala. Muqatala di sini dikatakan bukan hanya bentuknya peperangan. Sebagaimana firman Allah juga di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qital, telah diperintahkan kepada kalian untuk apa? Kita untuk berperang. Nah, maksud wal muqatala bukan hanya peperangan saja. Fal muqatala ay yas'a fi jihadil a'da hatta takuna kalimatullahi ulia. Inti dari kital itu Bapak Ibu sekalian adalah berusaha jihadin a'da, mengerahkan segala kemampuan kita untuk mendakwahi manusia, hatta takuna kalimatullahi hiyal ulya, agar menjadikan kalimat Allah ini paling tinggi di muka bumi. Dan jihad itu maknanya sangat luas. Memang salah satu makna jihad itu adalah kita, tapi bukan satu-satunya makna jihad adalah peperangan. Tapi mengerahkan segala kemampuan kita sehingga Islam ini menjadi tegak syariatnya di muka bumi ini. Dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam wasilah, sarana. Dan salah satu sarana memang perang, tapi bukan satu-satunya cara. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka 1001 cara bagi kita untuk mendakwahkan agamanya. Ya, untuk mendakwahkan. Walaupun salah satunya adalah dengan jihad, dengan qital, dengan perang. Tapi itu menjadi salah satu cara. Di hari ini Allah bukakan bagi kita 1001 cara untuk mendakwahkan al-Islam. Untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi inti daripada al-qital yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis ini adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Dengan berbagai macam sarana. Ya. Wal qatl an yaqtula syakhsan bi ainihi wa li hadha naqul laysa kullu min an jazat muqatalatuhu jaza qatl. Sedangkan al qatl, pembunuhan, peperangan Bapak Ibu sekalian, yang membunuh seseorang bi ainihi, jiwanya. Tapi ya, kita katakan, dikatakan oleh Syekh, laysa kullu man jazat muqatalatuhu jaza qatl, bukan berarti setiap yang diperangi boleh dibunuh. Enggak. Ya, termasuk kalau kita baca bab jihad di dalam buku fikih, ternyata tidak semua orang yang diperangi boleh dibunuh. Musuh-musuh Allah kemudian dibunuh. Enggak boleh membunuh anak kecil, enggak boleh kemudian membunuh wanita yang tidak ada kaitannya dengan peperangan misalnya. Enggak boleh membunuh orang yang sudah tua, enggak boleh menebangi pohon, enggak boleh merubuhkan bangunan.
Enggak boleh mengusik ya sesuatu yang kemudian tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun kemudian diperangi tapi belum tentu boleh kemudian dibunuh. Ya. Jadi ini harus dipahami oleh kaum muslimin hakikat daripada kitab, hakikat dari jihad itu. Fal qatlu adyab wa la yajuzu illa bi syurutin ma'rufah. Sedangkan al-qatl, pembunuhan dalam jihad Bapak Ibu sekalian, peperangan, maknanya lebih sempit. Adyab ya. Wa la yajuzu dan tidak boleh illa bi syurutin ma'rufah, kecuali ada syarat-syarat yang dipenuhi. Nabi Muhammad selalu itu sebelum berperang Rasul akan wasiatkan kepada para sahabat mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh. Tidak semuanya boleh dibunuh. Ya. Ini ada peperangan di dalam agama Islam. Alat berdakwah di dalam Islam. Juga kalau kita lihat Islam tersebar ke penjuru dunia, Pak, tidak semata-mata dengan peperangan. Kalaupun berperang itu adalah ya, pilihan terakhir ketika yang didakwah itu membangkang, ketika yang didakwah itu tidak mau ya, memenuhi ketentuan-ketentuan yang didakwahi. Ketika terjadi perlawanan, baru kaum muslimin mengangkat senjata. Tapi umat Islam ketika datang ke satu wilayah, itu pasti mendakwahi dengan cara yang hikmah. Pernah suatu ketika kejadian di masa Umar bin Abdul Aziz, seorang panglima perang namanya Qutaibah bin Usman al-Bahili, masuk ke wilayah Samarkand tanpa melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Pertama, dakwahi masuk Islam. Kalau tidak mau, berikan syarat agar mereka bayar jizya. Kalau tidak mau, baru diperangi. Nah, Qutaibah bin Usman al-Bahili, tatkala dia masuk ke wilayah Samarkand, dia langsung memerangi wilayah tersebut tanpa melakukan prosedur itu. Dan mereka tahu bahwa umat Islam kalau memasuki sebuah wilayah pasti melakukan prosedur itu. Sedangkan Qutaibah bin Usman al-Bahili tidak melakukan prosedur itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh penduduk Samarkand? Mereka datang kepada Umar bin Abdul Aziz, minta keadilan. Dan Umar bin Abdul Aziz melakukan investigasi lewat seorang hakim yang sangat adil. Akhirnya apa? Hakim yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz memenangkan perkara orang-orang Samarkand. Sehingga kaum muslimin yang sudah menetap di situ, pasukan kaum muslimin yang sudah menguasai wilayah Samarkand itu diperintahkan oleh Umar untuk keluar dari wilayah Samarkand itu. Lihat keadilan di masa Umar bin Abdul Aziz, keadilan ditegakkan. Hanya keluar umat Islam dari wilayah Samarkand. Ketika melihat umat Islam keluar dari wilayah mereka, apa kata mereka? Celakanya kita membiarkan orang-orang yang kita kenal, bagaimana keadilan mereka, akhlak mereka, keluar dari negeri kita. Biarkan mereka masuk kembali dan menjadi bagian dari wilayah kita. Akhirnya mereka sendiri yang masuk. Minta kemudian umat Islam masuk kembali ke daerah Samarkand. Tapi keadilan ditegakkan. Begitulah hakikat daripada ajaran Islam. Keadilan tidak memandang bulu. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul. Apa kata Nabi Muhammad dalam sebuah kalimat yang sangat indah? Lau anna Fatimah sariqat laqata'tu yadah. Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, ku potong tangannya. Itu bukan hanya sekedar kalimat basa-basi, tapi itu hakikatnya. Nabi Muhammad menegakkan keadilan bahkan kepada putrinya sendiri. Jika itu terjadi kepada Fatimah, tidak juga dilakukan oleh Fatimah. Nah, Fatimah adalah seorang wanita yang sangat utama, ya, termasuk di antara empat wanita penghuni surga yang paling utama selain daripada Khadijah, ibunya Fatimah, kemudian Asiyah dan juga Maryam, dan diantaranya adalah Fatimah. Tapi Rasul ingin menegaskan keadilan itu tetap ditegakkan walaupun kepada putri. Dan itulah hakikat daripada kebaikan di tengah-tengah umat ini. Tatkala Allah Azza wa Jalla merintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, kumpulan kebaikan itu kata para ulama berada pada dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan dan kebaikan. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tadi al-qatl bukan berarti ya pihak yang diperangi boleh dibunuh semuanya. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin juga terjadi peperangan, terjadi pertikaian. Ya, Allah katakan kan, wa in qa'ifatani, jika dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman iqtatalu, mereka berperang, faslihu bainahuma, hal pertama yang dilakukan aslihu, perbaiki hubungan mereka, urusan mereka. Jangan biarkan kemudian terjadi pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Karenanya al-islah bainan nas, memperbaiki manusia itu termasuk di antara amalan yang utama.
Jadi kalau kita melihat orang sedang bertikai, bertengkar, jadilah penengah, Pak. Bahkan di antara kebohongan yang dibolehkan adalah kebohongan di saat kita sedang memperbaiki hubungan sesama muslim. Kebohongan pada umumnya kan sesuatu yang kemudian dicela, sifat yang tercela. Tapi ada kebohongan yang dibolehkan. Salah satunya adalah pada saat mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Ya, tanpa kemudian mengurangi esensinya, Pak. Tidak berlebih-lebihan. Ya, dicontohkan misalkan A dengan B sedang bertikai. C datang kepada A. A, oh, janganlah terlalu. Ya, engkau kemudian membencinya. Tahukah engkau betapa si B selalu menyebutkan tentang kebaikan-kebaikanmu di hadapan orang-orang? Datanglah itu kepada B. Ya, si B, tolong jangan terlalu engkau membenci si A. Tahukah engkau si A itu selalu mendoakan engkau, selalu kemudian meminta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada engkau. Padahal tidak bisa, Bapak. Tapi kita lakukan demi untuk apa? Mendamaikan dua orang berselisih itu boleh, kata Rasul. Ya, termasuk di antara kebohongan yang dibolehkan. Ketika terjadi pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin, maka prinsip pertama adalah fa'aslihu, perbaiki hubungan mereka. Fa'in ba'ad ihdahuma 'alal ukhra. Namun ketika sudah diselesaikan, dimediasi, sudah kemudian dijadikan jalan untuk berdamai, namun salah satu pihak dari dua kelompok yang sedang bertikai ini ba'ad. Ya, apa ini ba'ad? Memberontak atau berkhianat. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a il amirah, maka perang. Perang di sini apakah kemudian maknanya bunuh? Bagaimana mungkin kita membunuh sesama muslim? Maksudnya apa? Tegakkan syariat Allah hingga mereka kembali lagi kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga bisa maknanya perangi dengan mana bunuh, tapi bukan bunuh di sini. Tapi perbaiki lagi, ajak lagi dan lain sebagainya. فالامر بقتالها وهي مؤمنه لا يحل قتلها ولا يبيح دمها لكن من اجل الاصلاح. Karena perintah memerangi, dan di sini yang dimaksud oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok dari kalangan orang yang beriman. Enggak boleh, enggak halal dalamnya untuk kemudian kita tumpahkan, tapi maksudnya adalah untuk memperbaiki, mengajaknya kembali, bermusyawarah lagi. Tapi kalau memang pada masanya tidak lagi mau menerima, itulah yang dilakukan oleh siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Memerangi orang murtad, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba Abu Bakar memerangi mereka? Enggak, diajak dulu. Tapi ketika mereka bagat membangkang, baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang awalnya dikenal dengan kelemah lembutannya, tapi pada saat syariat Allah Subhanahu wa taala diabaikan, dia menjadi seorang yang lebih garang bahkan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan pernah ditarik oleh Abu Bakar sedikit jenggotnya. Ketika Umar datang kepada Abu Bakar, minta kepada Abu Bakar untuk mengganti seorang panglima perang yang telah ditetapkan oleh Rasul, ya, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ya, dan itu berlanjut ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Datanglah Umar mewakili kaum muslimin yang lain, minta Abu Bakar untuk mengganti siapa? Usama bin Zaid. Karena Usama bin Zaid masih sangat muda. Lalu kemudian Abu Bakar menarik jenggotnya. Apakah engkau meminta kepada aku mengganti apa yang telah ditetapkan oleh Rasul? Selagi aku hidup, wahai Umar, saya tidak akan pernah mengganti apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Itu Umar, itu Abu Bakar. Padahal dia dikenal dengan kelemah lembutan, tapi kalau sudah berkenan dengan syariat Allah, dia menjadi orang yang sangat tegas. Termasuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Termasuk ya, memerangi orang yang murtad di masa kekhalifannya. Itu Abu Bakar Siddiq. Tapi setelah jalur itu ditempuh, didakwahi, diajak lagi, namun pada saat mereka banget membangkang, di situ kemudian Abu Bakar menetapkan keputusan perangi mereka. Ya, jadi tidak langsung kemudian maksudnya diperangi habis, enggak, tapi didakwahi, diajak lagi dengan cara yang hikmat, dan itu dilakukan oleh ya salaful ummah. Walidzalika umirtu al ummah an tuwafiq al imam fi qital ahli al baghi alladzina yukhrijuna al imam bi syubhatin. Qalu fa idza qarrara al imam an yuqatilahum wajaba ala ra'iyyah ta'atuhu wa muwafaqatuhu daf'an li syarri wal fasad. Karena juga sangat luas maknanya nanti, Bapak Ibu. Tatkala kemudian kita diperintahkan, ya, kalau dalam konteks ini adalah Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad, termasuk kita juga harus, ya, sebagaimana salah satu
Nasihat terhadap pemimpin adalah taat kepada apa yang diperintahkan oleh pemimpin, selagi tidak dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah kemaksiatan, maka salah satu kaidah yang ditetapkan oleh salaful ummah, la tala'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Termasuk tatkala kemudian para pemimpin mengarahkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya selagi tidak ada kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala, maka ya, hukumnya wajib untuk kemudian kita penuhi. Dan ini juga sebagaimana disebutkan tadi, wa qatala Abu Bakar As-Siddiq mani'iz zakah walakin la yaqtuluhum. Ya, Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar, zakat, tapi bukan berarti la yaqtuluhum. Ya, Abu Bakar tidak kemudian memerangi sampai membunuh mereka, hanya kemudian mengajak dan kemudian mengarahkan mereka agar mau, menakut-nakuti mereka agar mau kemudian menegakkan kembali syariat Allah Subhanahu wa taala. Bal qatalahum hatta yudhinu lil haqq. Ya, Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat ini agar mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu berbatas, waktu insyaallah taala kita akan lanjutkan ya, hadis yang ke-8 ini dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Karena di pagi hari ini kita mengambil sebuah ya, pelajaran dari kalimat umirku an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi hakikat dari kehadiran Nabi Muhammad alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan al-Islam, untuk mendakwahi Islam agar kemudian hamba-hamba Allah mendapatkan rahmat Allah berupa Islam. Ya, karenanya rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi Muhammad adalah rahmat, dan rahmat yang paling besar adalah al-Islam. Karenanya Rasul diperintahkan untuk mendakwahi manusia, memerangi manusia. Dan hakikat memerangi bukan hanya kita, bukan hanya perang, bukan hanya bunuh-membunuh, tapi adalah i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam sarana yang tentunya dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ya, aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa'unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini majlis cita-citanya para sahabat.